Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Salam madani ya. Salam mahal dani pun ada juga. Kenapa? Naik sudah harga diesel. RM3.35. Oke. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu yang terletak di belakang Mebeng Alam Mesra. Dan hari ini penggambaran bertarikh 13 hari bulan 6 ya. Betul lah 13 hari bulan 6. 13 hari bulan 6 ya. 2024. Jadi alhamdulillah hari ini tidak lama lagi hari raya haji ya. Pada mereka yang sanggup berkorban, berkorbanlah. Kita ini berkorban juga, berkorban masa, berkorban tenaga supaya kita boleh selesaikan masalah kendaraan ini. Jadi hari ini kita ada satu penggambaran atas dasar permintaan daripada subscriber-subscriber saya yang lama maupun yang baru barangkali. Tapi sebelum kita mengulas lebih lanjut, saya berpesan pada diri saya sendiri maupun kepada saudara-saudara yang seagama dengan saya, ya, kita mulakan pekerjaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah permintaan dalam video yaitu Audi Blinking yaitu Pro 2 Nautica. Jom kita tengok kameramen sini, tengok video ni dan kita tengok komen orang ya. Oke, kita tengok sini. Kalau kita tengok ini memang betul-betul mencabar ya. Kita tengok dia punya berkelada. Minyak hangus, macam minyak tu recycle. Kalau kita minyak makan tu, kita pakai 10 kali dia jadi begini. Ini saja untuk kita try saja. Kita tengok ya. Flashing, tapi sebelum kita flashing, kita bicarakan dengan berkelada ya. Tengok ni. Kita cuci di luar, mana yang Niatnya sekarang adalah ganti timing chain ni sebab Audi blinking. Tapi bila kita buka, masya Allah. Nampak ni. Apa yang terjadi? Sebenarnya niat kami ni mau ganti dia punya rantai sahaja sebab berlaku berlenggar. Nampak ni. Sudahlah rantai itu memanjang sumbat lagi BBT-nya. Okey, BBT slow rate itu. Kalau kita nak BBT slow rate punya filter, cuba kameramen kita daripada Indi juga kita tengok kabel dia. Okey, BBT slow rate dia di sini. Dia kena tengok kabel ni. Nampak BBT slow rate dia sumbat. Tidak boleh lau, tidak boleh jalan. Kena ingatlah BBT slow rate dia berapa dengan sini minyak. Oke, jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini, bukan perkongsian untuk video part 1 tapi ada orang nantikan part 2. Sebenarnya tidak ada part 2 sebenarnya nih, sebab part 2 sebenarnya saya nak tunjukkan nanti untuk Audi blinking hilang ataupun tidak selepas timing chain diganti. Alhamdulillah setakat ini Audi tidak keluar sudah, cuma saya nak fokus pada bagaimana kita flashing. So kita tengok kameramen, tengok komen orang, diorang minta saya nih, kau tengok komen orang ni, saya tidak Yuska, memang tidak boleh percayalah. Okey, sentiasa menunggu ilmu yang berguna. Terima kasih. Thank you Nimus. Ya, dia bilang terbaik, boleh buat tak satu hari untuk video satu. Okey, ni orang puji, dah tahu terbaik, dah juga terbaik ni. Mantap sipu, saya bukan sipu. Saya baru belajar juga. Next part 2. Part 2 ni sebenarnya adalah Audi blinking, tapi ada yang tanya macam mana kita nak flashing. Coba tengok ni Yunus. Yunus Langga kan ni? Apa? Yunus Langga ya? Yunus Langga. Jadi tengok macam mana cara flashing engine bos. Oke, hari ini saya akan menjawab persoalan dia ya. Menjawab persoalan untuk si Yunus Langga ya. 4 hari yang lalu. Bagaimana cara kita flashing dan kenapa kita flashing sampai 3 kali. Atau kenapa kita flashing 2 kali. Dan kenapa kita flashing 1 kali. So persoalan dia 1, 2, atau 3 atau seterusnya bergantung kepada condition engine. Dan untuk case yang Nautica ini, kalau nampak tadi engine-nya, kan sebenarnya kita sudah cuci di luar itu camshaft. Kensap dan kransap kita sudah cuci di luar. Tetapi itu kensap yang kita dapat buka. Tapi bagaimana komponen di dalam? Macam piston, conrod bearing, membering, kransap di bawah tidak dapat dibuka. Kalau dibuka sama dengan general overhaul. Tetapi kita tidak general overhaul. Jadi hari ini kita membahas bagaimana cara flashing dengan cara jimat. Tidak perlu kita overhaul kereta kita itu. Yaitu kita just flashing sebanyak 3 kali ataupun 2 kali minimum. Untuk case macam tadilah berkeladak-keladak ini. Oke, okay, kalau kita nampak sekarang hasil flashing ini, oke, okay, kita akan ke depan. Dan kenapa kita flashing? Kenapa kita flashing? Satu adalah untuk membersihkan semua keladak-keladak kotoran, untuk membersihkan semua komponen-komponen yang tersumbat, macam di BBT solenoid tadi telah, BBT filter tersumbat, sprocket BBT tersumbat. Tujuannya flashing adalah untuk membersihkan semua keladak-keladak, mungkin orang sebelum ini menggunakan minyak tambah, mungkin juga dia menjadi mangsa keadaan daripada ialah kereta second, manalah kita tahu kan.
Jadi bila terjadi seperti ini jangan panik dulu, kita ambil pendekatan sederhana, yaitu kita flushing dahulu. Tetapi untuk case yang ini kenapa kita buka kabo? Sebab dia punya timing chain itu longgar, Odi blinking. Salah satu kan saya sudah terangkan, ada 8 sebab Odi blinking. Alam-alam saya pun tidak ingat saya punya video itu ada 8 atau 10 sebab Odi blinking. Jadi untuk case yang ini di Odi blinking ada rantai panjang dan sumbat. Tensionnya tidak dapat tekan tu rantai. Jadi untuk setelah kami buka, kami nampak ya Allah, teruk sangat dia punya keladak-keladak. Seolah-olah kereta ini sudah mencapai 400 ribu kilometer. Tetapi dalam kilometernya baru 150 ribu. Coba kita tengok sini. Kameramen boleh ke sini. Tengok as. Baru 150 ribu kalau kita tengok. Nah, coba kameramen. Nah, 152 ribu. 152 ribu. Nampak ke tangan tu? Coba tengok siapa yang nampak tu? Itu Odo. 152 ribu. Tapi kereta punya condition tu, Masya Allah. Macam 500 ribu pun ada. Kereta sewa saya kan saya sudah bilang 300 ribu. Tidak juga begitu kotor. Ada banyak faktor kenapa dia kotor. Di part 1 sudah kita jelaskan. Dan hari ini kita akan fokus macam bagaimana cara penjimatan supaya kita tidak perlu overhaul kereta. Ah, yaitu dengan caranya flushing menggunakan flushing treatment, yaitu menggunakan brand Manol. Jom kita tengok depan apakah efeknya setelah kita bersihkan dia. Apakah warna ataupun color. Okay, jom kita ke depan sini. Jadi cara flushing yang pertama ialah, ya, kalau kita nampak dulu sebelum saya ajar cara flushing tutorial dia. Okay, kita nampak ya. Okay, ini minyak. Okay, ini minyak dia. Minyak dia kita tengok. Tengok pekat. Okay, coba hold dulu. Hold dulu. Okay, sekarang ini adalah minyak asal dia sebelum kita flushing. Sebelum kita flushing minyak fos. Minyak perawan dia lah. Minyak yang daripada enjin tu. Kenapa kita menggunakan flushing? Kita tengok. Satu, kita tengok daya cairnya. Kita boleh tonggeng sini. Sekejap sebelum kita gunakan tisu, kita tengok daya likat dia. Tu nampak? Pekat ah? Pekat ah? Tu nampak pekat. Okey, kita tengok menggunakan tisu ah. Nah, ini keadaan minyak dia. Tanpa menggunakan, kita belum flushing, kita just buang. Okey, itu cara kita tengok apakah efek akhir dia. Okey, seterusnya itu yang pertama, kita tidak ada guna flushing, kita just buang sahaja. Okey. Yang kedua, okey? Kita tengok yang flushing paling pertama. Ah, ini kita menggunakan brand Manol. Ini Manol adalah brand bagus. Ini kita tengok kita menggunakan auto flush. Mana yang untuk bersihkan lah. Jadi kita tengok minyak dia mula mencair kita tengok dia tidak berapa anu sudah hitam. Kalau kita nampak hitam kompe ya. Ini tengok hitam kan. Terlampau hitam yang sebelah ni. Tuh nampak. Okey. Kita setelah flushing nampak? Tuh kita tengok dah berapa cair dia cair tuh nampak. Dia cair Dan kita tengok tisu tisu yang sama putih juga. Kita rendam, dia jernih Kita tengok yang ini kita flushing kali pertama. Ini yang pertama tanpa menggunakan flushing, nampak? Oke, kita akan masuk lagi yang flushing kali kedua. Ini flushing kali kedua, bukan kita mau promote nih Manol, memang saya jual Manol pun. Tapi tak kira lah apa brand, janji dia flushing, tapi kita cadangkan guna brand Manol lah. Nah, selalu saya guna Manol, walaupun Liquid Moly pun oke. Ya, sebab kita pun dua-dua ada kan? Jadi kalau dua-dua ada, dua-dualah kita guna kan? Dua-dualah kita puji. Okey, bukan minta puji memang bagus nih brand ya. Okey, seterusnya kita tengok flushing kali kedua. Okey, daripada hitam tadi, coba kita tengok kameramen hitam. Sederhana hitam. Nampak sudah jernih. Maksudnya sudah bersih. Okey, kita tengok Ini minyak yang setelah flushing kali kedua. Kalau minyak dia. Kita tengok. Lagi cair. Okey, kita tengok pakai tisu. Nampak warna dia? Nampak jernih nampak jernih Jernih. Ini yang kali kedua flushing. Ini kali pertama flushing sebelah ini. Ini kedua. Ini. Nampak. Langsung tidak ada flushing. Nampak kotoran dia. Jadi kenapa kita perlu flushing? Untuk kita tengok. Sekiranya minyak ini sudah kalah begini, cukup dua kali flushing. Kenapa dua kali flushing walaupun dalam keadaan video ini berkeladak? Kalau kita nampak berkeladak ya. Kita tengok video ini balik. Ini sebenarnya satu kali flushing pun oke. Tapi kalau tengok dia punya enjin begini. Tengok. Tuh. Kalau sudah begini, janganlah kamu flushing satu kali. Haji Bakil bin Kedekut juga tuh. Flushing tidak mahal. Kita tengok. Tuh. Kalau sudah dia begini, patutnya tiga kali flushing.
Kalau sudah beginilah flashing. Jadi sekarang sudah kasih nampak efeknya. Macam mana kita flashing untuk jangka panjang, buat 3 kali atau 2 kali minimum. Jadi yang kedua, cara dia saya akan ajar macam mana kita flashing kali pertama dengan kali kedua. Oke, kita akan hold dulu. Kita akan hold untuk lebih detail macam mana kita flashing. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung tadi ya. Tadi kita hold sebab oke. Saya pecahkan 2 cara flashing. Satu, yang flashing engine tidak berapa teruk. Yang kedua, kita flashing engine yang teruk. Jadi kita di sini ada 2 cara flashing. Satu, menggunakan flashing yang normal. Maksudnya engine itu tidak ada masalah keladak-keladak besi tajam tadi. So, caranya hanya sekali saya flashing, yaitu kameramen balik ke sini. Pertama, flashing pertama yaitu minyak asal campur flashing treatment. Maksudnya minyak asal, contohlah yang ini. Ini minyak asal, macam ini kita pakai manol. Kan kita pakai manol, contoh ini kereta ini tidak, ini kita campur Nih, pertama sekali kita minyak flashing kali pertama, kita jangan terus masukkan minyak ini, kita gunakan minyak asal. Contoh minyak asalnya ini. Contoh ini ya, minyak asal sini. Minyak asalnya ini, kita terus tuang ini treatment di sini. Oke, sekarang ini minyak asal dalam tangki ini ya, kita ambil ini, kita campur terus ini minyak asal ke sini. Maksudnya tidak perlu macam yang step yang critical lah. Ini critical punya ini, jangan tengok. Nah, ambil saja treatment ini terus masuk di dalam sebelum kita buang minyak hitam masalah, kita just masukkan treatment terus. Jadi hanya sekali flashing saja. Tapi untuk case yang kereta ini tidak, ya. Jadi sekarang itu yang normal lah. Yang normal maksudnya sekali saja flashing, yaitu minyak asal terus campur dengan treatment. Nah, jadi step kedua, minyak asal campur flashing treatment. Oke, tengok. Minyak asal campur flashing treatment. Flashing treatment itu yang inilah. Saya ambilnya. Aneh. Ini manol. Ini minyak asal. Kita mau tukar minyak hitam. Jadi, kalau kita nak flashing kereta kita yang normal lah. Ini normal lah. Enjin yang tidak berkelada. Yang tidak macam sepatutnya mau obohol lah. Maksudnya enjin itu tidak berkelada. Sekadar untuk pembersihan normal. Jadi, kita flashing hanya sekali saja. Yaitu pakai minyak asal. Tidak perlu kita minyak flashing lagi kita mau pakai. Kita pakai minyak asal. Flashing campur dengan flashing treatment nih. Jadi minyak itu jangan terus buang. Suruh itu mekanik campur saja terus dengan manol. Lepas itu biar dia filter masih pakai yang asal. Filter minyak hitam. Filter minyak hitam itu yang inilah. Kameramen ke gambar dulu. Kasih flash dulu. Ini sini. Filter dia yang ini. Oke, ini filternya ya. Ini filter. Jadi kita pakai filter. Kalau kita flashing normal, filter kita jangan tukar. Kita pakai saja filter yang asal. So, kita tengok filter yang asal nih. Contohnya sekarang kita hold dulu, aku cari dulu filter lamanya. Oke, jadi step pertama untuk kereta normal punya flashing ya. Jangan kompe yang tadi yang motor bongkar sudah enjinnya yang berkelada, jangan. Ini kita cerita yang normal. Pertama minyak asal, yaitu minyak asal kereta itulah. Terus campur dengan flashing treatment. Yang kedua pakai filter asal. Ini filter asal nih, asal ini jangan tukar. Pakai saja. Biarkan 10 hingga 15 menit dia running. 10 hingga 15 menit dia running, lepas itu baru buang dia punya minyak asal. Setelah buang minyak asal, barulah kita tukar minyak baru, oke? Okay? Minyak baru macam yang ini, contohlah kita pakai brand manol. Step kedua ya, step kedua masukkan minyak. Minyak apa? Oke, okay, setelah kita buang minyak nih, untuk mereka yang mau buat sendiri ya. Ini step kedua, pertama kita masukkan minyak baru. Masukkan minyak baru, filter baru. Filter minyak hitam, oil filter. Lepas tu running, engine macam biasa. So, selesai untuk normal. Jadi, kita boleh menjaga enjin kita supaya dia sentiasa berkilat. Walaupun kereta itu berumur lebih 10 tahun, walaupun kereta itu dia heavy duty bergerak, tetapi kita jaga minyaknya. Oke, jadi itu yang penting. Oil filter ya. Oke, oil filter. Nampak? Jadi, running enjin macam biasa. Selesai sudah untuk kereta yang kita mau flashing secara normal. So, ada 2 part di sini. Satu, normal punya flashing. Yang kedua, critical punya flashing. Untuk normal punya flashing biasanya di bawah 10 tahun. Kita mau flashing di bawah 10 tahun. Critical nih bergantung. Kalau 10 tahun masih cantik kita boleh ikut normal juga. Tapi biasanya 10 tahun ke atas kita flashing banyak kali pun tidak rugi. Daripada kita obohol lagi mahal beribu-ribu. Bagus kita flashing banyak kali saja. Kalau kita flashing banyak kali kita jimat obohol, kita jimat kabel gasket kita ganti baru, head gasket kita ganti baru, kita kena grind valve lagi. Masa lagi, jadi kalau yang ini sekejap saja. Tapi untuk case yang critical nih, yang ini critical ini kereta lah, ini kereta nih, critical yang hitam berkelada nih. Jadi ada banyak stepnya, ada 3 step utama untuk kereta yang bermasalah nih. Pertama, buka crankcase dan cuci bersihkan mikrofon. Nih, crankcase ini kena cuci.
Pasal di dalam kerangkes itu dia ada mic. Kalau mic itu tersumbat, masalah. Setelah step pertama ya, ini yang kritikal punya. Yang kedua kita buka bab kabel. Ah, bab kabel ini yang ini, kameramen. Ini bab kabel kita buka. Ah, kita buka bab kabel ini. Ya. Lepas itu kita step ketiga, kita buka dia punya camshaft intake, kita cuci seperti biasa. Kita cuci di luar, buka, cuci macam biasa. Lepas itu yang keempat, kita pastikan buka bab kabel timing. Chain, kalau kita rajin bersihkan lah. Kalau tidak kita flashing lah sampai dia bersih. Kalau kita malas lah. Macam yang case yang ini, alang-alang timing chain kita ganti. Jadi kita terus ganti dia punya timing chain kabel. Kita cuci dia kasih bersih. Lepas itu yang terakhir adalah kita cuci dia punya BBT filter. BBT filter untuk kereta Avanza di sini. Avanza Nautica. Avanza dengan Nautica kan sama nih. BBT ini nampak nih link ini. Nampak link ini. Ini nampak kunci. Siapa yang nampak 41 tuh? Boleh nampak ya? Di sini-sini. Nampak nih kunci link ini? Tangan saya mengganggu kah? Nih. Nampak nih? Boleh nampak nih? Nih. Buka nih ada BBT di dalam nih. Ada BBT sprocket. Ya, BBT sprocket. BBT filter. Buka. Cuci dia kasih bersih. Sebab kalau dia sumbat nih barang, BBT akan bunyi bising. Rantai akan bunyi bising sebab dia lober. Longgar. Sebab minyak itu akan bermula daripada sini. Buka. Itu step pertama. Siap ha? Step pertama. Oke, step kedua. Step kedua ini kita akan flushing dia sebanyak 2 kali. Untuk kereta yang kritikal lah, kita flushing 2 kali. Pertama sekali, flushing yang paling pertama. Macam yang saya terangkan tadi, masukkan minyak flushing, treatment flushing. Oke, macam ini. Kita tengok. Oke, masukkan minyak. Pertama yang ini kami pakai, brand apapun tak kisah. Yang penting yang murah-murah aja lah. Kita pakai yang murah. Lepas itu kita flushing. Kita flushing. Kita flushing guna ini. Lepas itu yang pertama kita flushing. Lepas itu ini kita flushing dulu gunakan minyak flushing dan juga treatment. Filter masih pakai yang asal. Kita jangan tukar filter. Lepas itu kita running engine hingga 10 hingga 15 menit biar dia running. Lepas itu kita buang minyak dia. Itu flushing yang pertama, step kedua. Oke? Okay? Step pertama tadi kita bersihkan benda-benda hardware-nya. Step kedua ini hanya cerita flushing. Oke, okay, step kedua ke flushing yang ke berapa nih? Pertama dan yang kedua, kita flushing, 2 kali flushing. Masukkan minyak nih, flushing 2 kali. Kita masukkan minyak flushing. Yang ini kali kedua punya flushing. Contohnya ini kita pakai brand lain lagi. Anda kira brand apa? Sebab kita mau buat dami-dami saja, 3 liter kan boleh juga. Walaupun dia pakai 4 liter untuk tak flushing saja. Lepas tu kita masukkan manol. Kita flushing lagi. Flushing ini tidak penting juga minyak mahal lah, sebab kita tujuannya mau cuci saja. Selama 10 hingga 15 menit. Lepas tu filter asal kita masih pakai ya. Selagi kita tidak pakai minyak yang baru, hanya untuk flushing, filter asal jangan ditukar. Kita masih pakai filter asal dan running engine itu seperti hingga 5 hingga 10 menit. Dan seterusnya kita buang minyak, itu yang selesai. Maknanya dalam step kedua nih untuk kereta kritikal lah, macam Nautica, Avanza yang sama engine kan, maybe lebih kurang samalah. Asal engine K3 atau 3EZ lebih kurang sama, cuma sisi berbeza. Oke, jadi ada step kedua nih adalah lebih kepada flushing 2 kali. Sehingga minyaknya dia jernih seperti ini, barulah kita berhenti. Selagi minyak ini tidak jernih seperti ini, kau kena flushing kali ketiga. Sekarang kita flushing hanya 1 dan 2 saja. Tapi sekarang aku tengok kali kedua dia sudah jernih. Jadi kita stop untuk kali ketiga. Kalau dia masih lagi tidak jernih, kita flushing lagi. Tapi setiap kali kita flushing, mesti ada treatment dia. Treatment, flushing. Minyak mesti ada sekali. Oke, seterusnya step yang terakhir. Untuk kereta ini, step yang terakhir, minta maaf saya ruang terlalu kecil, kita masukkan minyak sebenar. Minyak sebenar yang ini. Sekarang kita sudah masuk minyak sebenar, yang inilah. Kita pakai yang sebenar, mesti mau brand bagus. Untuk kereta ini kita pakai dia minyak yang bagus, yaitu Manol. Kameramen sini. Kita tengok sini, ialah 10W40. Ini kira semi sintetik. Oke, okay? Dan kita pakai filter baru. Oke, okay? Filter baru yang ini. Sudah kita pakai. Filter baru, nampak? Filter baru dan engine running macam biasa. Coba kita dengar engine tengah hidup nih, senyap. Tuh, filter baru. Oke. Okay. Tengok engine. Tengok engine, senyap ah. Apa? Tiada bunyi engine. Kau tengok belting tiba pusing tuh. Tapi tiada bunyi engine, senyap saya enginenya. Nampak? Macam tidak jalan ini engine tau. Macam kereta buka plastik. Sebab rantai baru dan juga flushing sudah banyak kali. Jadi inilah 3 step. Semoga yang bertanya di ruangan komen tuh saya dapat menjawab persoalan dia. Ini step ketiga, setelah kita nih pastikan tiada leaking di nut crankcase dan juga filter dia. Jadi ada 3
Step, bang, untuk critical punya bahagian, satu, step pertama kita cuci mana yang kita dapat, yaitu crankcase, mikrofon. Yang kedua, buka valve kabel, buka camshaft, kalau boleh cuci di luar, satu-satu, kasih keluar kalau ada cuci. Dan seterusnya, kita masuk step kedua, bahagian flushing, yaitu dua kali step flushing, sebab kenapa kali kedua kita nampak sudah jernih, dan seterusnya minyak sebenar. Yaitu step ketiga, kita pakai sudah minyak sebenar, yaitu semi-sintetik. Kita pakai brand semi-sintetik. Tapi untuk brand flushing punya ini, tidak kisah apa brand pun, janji dia, minyak campur dengan treatment untuk cuci saja. Tapi nanti bila pakai minyak sebenar, tolong pakai minyak yang bagus punya. Sebab kereta ini speknya adalah semi sintetik ataupun boleh juga pakai puli. Saya dia gunakan SIM, dia bukan pakai roka am. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian, yaitu dua kriteria, yaitu kita flushing, satu memang kereta itu normal di bawah 10 tahun, satu lagi yang critical. Lebih 10 tahun biasanya critical, tapi ada juga yang pandai jangan minyak hitam, enggak juga terlampau teruk, boleh juga ambil normal punya flushing. Kalau yang macam tadi berkelada, rantai kita kasih keluar nih kotor, jadi bagus kita ikut step ini supaya tidak payah kita overhaul. Maksudnya kita main flushing saja, kita cuci saja mana yang dapat. Jadi insya Allah, mudah-mudahan perkongsian hari ini yaitu flushing dengan tidak kritikal, dengan flushing yang normal saja. Jadi itu saja sekadar perkongsian, minta maaf sekiranya video ini terlalu panjang. Sebenarnya kita mau ajar macam mana cara flushing untuk yang kritikal, macam mana kita cari cara flushing untuk yang normal. Jadi untuk yang normal, stepnya kecil saja. Yang critical, banyak mau perlu buat. Jadi pilihlah kalau yang critical kau rasa ini teruk, mana lagi teruk kalau kita overhaul. General overhaul itu kalau tampak tadi. Dia punya sistem itu memang terlampau teruk. Jadi ingat, jangan menggunakan minyak yang murah, jangan ganti-ganti. Jangan pakai minyak yang anti asap lah. Yang paling penting dalam minyak hitam ini adalah servis. Anda punya kereta itu mengikut kilometer, bukan ikut hati. Oke, jadi saya harap itu saja. Berapa menit sudah? 21 menit. Jadi itu saja sekarang pengungsian. Sekiranya video ini bagus, cara flushing untuk normal punya dengan cara flushing critical punya enjin. Moga-moga video yang tidak juga kata bagus sangat saya punya video, tapi insya Allah boleh memberi sedikit manfaat. Mohon maaf sekiranya video ini terlalu panjang ataupun agak kelengkabut mungkin, sebab kita tidak ada skrip, Pak. Ini spontan punya. Niat kita satu saja, supaya ilmu yang saya bagi ini memberi manfaat pada orang lain. Dan pada mereka yang baru menemui channel ini, saya sangat berterima kasih sekiranya Anda subscribe ataupun share video ini supaya orang lain dapat manfaat yang sama. Jadi sekali lagi mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Salam Jumat.